Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin 'alaihi afdalu shalati wa atammu taslim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Wa nafara'a al-shu'ara. Wallahi ma khalaqan ilahu wa la bara basharan yuraka Muhammadin bayman wara. Allahu zada Muhammadan ta'zima wa habahu fadlan min ladunhu amima. Nada al-ibada ila haqqin amira. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Jemaah sekalian, rahimakumullah, para habaib, para ulama, para masyayikh, para asatidz, adik-adik semuanya, insyaallah kita semuanya selalu dalam lindungan dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kita sudah di penghujung Arba'in Nawawiyah. Dan sebagaimana yang sudah diingatkan oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, apa perubahan yang sudah kita terima dari pertemuan-pertemuan mulia yang kita lakukan selama ini, dan apa saja ibrah yang bisa kita ambil untuk memperbaiki kehidupan kita, dan apakah kedekatan kita dan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam makin hari makin bertambah, atau malahan kita lebih jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ingatlah perkataan salah seorang sahabat, hasibuan usatul qabla tu hasabu. Introspeksi diri kalian sebelum kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Jamaah sekalian rahimakumullah, menarik dari apa yang kita selalu baca dari kitab yang dikarang oleh Al-Habib Al-Habsyi ini, yaitu fasal terakhir yang membahas tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita kenal dengan walaqad iktasafa sallallahu alaihi wasallam. Dari salah satu penjelasannya di situ, Al-Habib menjelaskan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ausa'a bil mu'minina hilman wa rifqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling luas kasih sayangnya dan kesabarannya terhadap orang-orang yang beriman. Dan pastinya jamaah sekalian, Al-Habib tidak sembarangan menulis apa yang ada di dalam buku Sibtul Durar ini. Pastinya ini setelah penelaan yang begitu panjang dan perenungan terhadap apa yang ada dalam sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disimpulkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling luas kasih sayangnya dan kesabarannya khusus kepada orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian rahimahumullah, berbicara tentang kasih sayang, maka tidak ada tandingan yang Nabi Muhammad SAW. Jangankan kepada orang yang beriman, Nabi Muhammad SAW pancaran kasih sayangnya itu melewati batas. Sampai orang-orang yang tidak beriman, sampai orang-orang yang memusuhi dirinya secara lahir maupun secara batin, kasih sayang Nabi itu masih ada. Pernah kita mendengar sebuah kisah yang diriwayatkan bahwa ada salah seorang munafik yang hidup di zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, yang kita kenal namanya Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul ini adalah seorang munafik yang memperlihatkan keislamannya, akan tetapi dia menyimpan dendam sakit hatinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sampai di berbagai kesempatan dia menyinggung Nabi Muhammad, dia membicarakan keburukan-keburukan Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya. Akan tetapi pada akhir hayatnya, jamaah sekalian, sebagaimana yang kita baca di banyak riwayat, anak dari Abdullah bin Salul meminta Nabi Muhammad SAW untuk ikut melayat Abdullah bin Salul. Bahkan lebih dari itu, meminta dari Nabi Muhammad SAW kainnya itu bisa menjadi kain kafan Abdullah bin Salul. Dan hal itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal dia tahu, padahal Nabi Muhammad SAW tahu bahwa berdoa kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya ini tidak boleh. Akan tetapi karena kasih sayangnya yang melampaui batas, dia tetap bersikeras mendoakan Abdullah bin Salul sehingga turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yughfir lahum min." Engkau beristighfar kepadanya wahai Nabi Muhammad atau tidak, engkau beristighfar walaupun sebanyak 70 kali menandakan banyak beristighfar, Allah tidak akan menerima. Jamaah sekalian rahimakumullah, kasih sayang Nabi Muhammad SAW bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan sekalipun. Dalam riwayat yang sudah kita dengar juga, Nabi Muhammad suatu ketika berjalan bersama sahabat, kemudian singgah pada sebuah peternakan, dan di dalam peternakan tersebut terdapat seekor unta. Dalam riwayat menyebutkan keledai. Kemudian Nabi Muhammad mendengar rintihan keledai atau unta tersebut, kemudian mendekatinya. Seakan-akan binatang tadi ini atau hewan tadi ini berbisik kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar rintihannya, Nabi Muhammad langsung kembali kepada sahabat, khususnya pemilik peternakan tadi. Kemudian berkata kepadanya, "Hamaltum bimala tutim." Sesungguhnya kalian telah membebaninya dengan sesuatu yang dia tidak mampu untuk mengangkatnya. Nabi Muhammad menegur orang yang memiliki peternakan tersebut karena dia membebani hewan ternaknya dengan sesuatu yang tidak mampu dia pikul. Nabi Muhammad mendengarkan curhatan seekor binatang dalam sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibuatkan sebuah mimbar, yang di mana Nabi Muhammad biasa itu berkhutbah dengan memegang tongkat. Para sahabat bingung ketika Nabi Muhammad itu naik di atas mimbar mendengar suara yang berasal dari sebuah tongkat yang dulunya Nabi Muhammad berpegang kepadanya ketika khutbah. Mendengar sebuah tangisan yang keluar dari sebuah tongkat. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad turun dari mimbarnya, kemudian memeluk tongkat sebagaimana dia memeluk anaknya. Dan ini merupakan tanda kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan pada pegangan dia. Jamaah sekalian rahimakumullah, berbicara tentang keluasan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada tandingannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang dimana dia memuji salah seorang sahabat. Dia berkata kepada sahabat tersebut, "Inna bika la khaslataini yuhibbahumullah." Sesungguhnya engkau memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua sifat itu? Al-ilmu wal ana. Kesabaran dan ketenangan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya yang memiliki kesabaran itu, jemaah sekalian. Kesabaran untuk tidak membalas ketika dia mampu. Dan inilah yang kita kenal dengan al-hilm
Al-hilmu fawqa sabr. Hilm itu lebih tinggi daripada sabar. Orang sabar artinya dia tidak mampu untuk membalas. Akan tetapi hilm, Nabi Muhammad SAW mampu untuk membalasnya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak membalasnya. Dan di banyak kesempatan, sebagaimana yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW disakiti oleh kaumnya. Tapi apa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad setiap kali disakiti oleh kaumnya, hanya ada satu doa yang dipanjatkan kepada Allah. Allah faghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Dan ini adalah tanda keluasan kesabaran Nabi Muhammad SAW, yang mana hanya dengan alasan ini, jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW itu sudah sangat layak untuk kita dicintai dan kita ikuti, jamaah sekalian. Dalam hal ini Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya'ul-Ulum menggambarkan akhlak tertinggi seorang manusia itu ialah an tatahammal al-adhan nas wa tuhsinu ma'a dhalika ilayhi. Engkau sabar atas perlakuan buruk orang lain, kemudian engkau membalasnya dengan kebaikan. Dan inilah sifat Nabi Muhammad SAW. Yang dimana di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW menggambarkan dirinya, akan tetapi menyeru kepada umatnya. Dari sifat-sifat yang terpuji kata Nabi Muhammad SAW, antasila man qata'ak, engkau menyambung tali silaturahim bagi orang-orang yang telah memutuskannya. Wa antu'tiya man haramak, dan engkau memberi orang-orang yang tidak pernah memperdulikan dirimu. Wa anta'fu 'amman zalamak, dan engkau memberikan maaf kepada orang-orang yang menzalimimu. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah arba'in dan dalam menjalani arba'in. Dan insyaallah pada acara puncak kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya panitia penyelenggara acara ini, semoga diberikan bantuan makna wasura min Allah.